lagi kepada Nina Andri Fahrawi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Yang mana berkat
min az-zulumati an-nur. Hadirin jamaah, hadirin acara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ustaz ingin bermain menggunakan Al-Qur'an kepada kita semua. Kita semua pada baca Qur'an kan? Baca semua, bani banat. Agar kita bacanya itu enggak cuma sampai tenggorokan, maka Ustaz jelaskan sedikit dari ayat Al-Qur'an. Ustaz kali ini ingin bermain dengan Randy. Jadi tadi malam baru terbongkar kami lagi duduk-duduk asik-asik sama Randy sama Abjad, tiba-tiba ingin Ustaz menghitung berapa jumlah tulisan Indonesia. Perhatikan. Nama negara kita apa? Nama negara kita apa? Indonesia. Huruf pertama dalam Latin itu huruf apa? Huruf A. Ya, kita hitung ya. Lalu huruf D itu huruf yang keberapa? Huruf keempat. Lalu selanjutnya huruf E. Huruf kelima. Lalu huruf yang I. Huruf keberapa? Berapa? Sembilan. Huruf N. Huruf keberapa? Kita belajar matematika dulu sebentar biar main IQ kita kan. 9. 14 ya? Oke, 14. Yang O? Hitung terus. 5? 15. Huruf E tadi 14 ini ya? Baru S. S huruf berapa? 19. Empat tambah satu, enam tambah satu,
ditambah 7 tambah 8 berapa? 15. 75 tambah 15 berapa? 9. Buka surah ke 90. Buka ke surah ke 90. Apa nama surahnya? Al-Balad. Apa arti Al-Balad? Arti Al-Balad apa? Tanpa kita sadar kan? Tanpa kita sadar kan? Tanpa kita sadar kan? Apa namanya? Apa surahnya? Surah Al-Balad. Apa arti Al-Balad? Makanya lah Indonesia Allah tetapkan dalam Al-Quran tanpa kita sadar. Sebetulnya pada hakikatnya, kalau kita ingin mengkaji, mengkaji terus mengkaji, tapi isi surah Al-Balad, isinya, kalau kita tengok isinya, itu masalah tentang negeri Makkah. La uqsimu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Nah itu isi ayatnya. Tapi kita bukan nanya masalah isi surahnya, tapi nama surahnya. Apa nama surahnya tadi? Al-Balad. Ustaz mau nanya, angka 0 dulu ada atau angka 1 dulu ada? Itu yang salah. Kamu tengok di HP Nokia, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 0. 0 kan? Sudah 9 baru 0. Ustaz tanya sama kita semua, berapa angka, berapa huruf Indonesia? Jumlah huruf Indonesia ada berapa? Itu mulai dulu. Berapa? 9. Berapa nih? 9. 9. 9. Oke. Jumlah huruf Indonesia 9. Sesudahnya angka 0. Maka pantas dikatakan NKRI harga mati. Nah, karena sesudah Indonesia ada 0 di situ. Sudah kan lagi nomor. Pokok katakan ada angka 10, maka itu gabungan angka 1 dan angka 0. Nah, kau cari di kitab sejarah enggak ada itu. Kamu cari semua di kitab-kitab mana pun enggak ada kamu jumpa. Makanya pantas dalam kitab Al-Bajuri halaman 9 paling sebelah kiri paling atas 3 baris, apa kata di situ? Seluruh makna kitab dikumpulkan di al di al dan seluruh makna Al-Qur'an dikumpulkan di surah Al-Fa dan seluruh makna Al-Fatihah dikumpulkan di kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan seluruh kalimat Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan di huruf Ba dan seluruh makna Ba dikumpulkan di titik. Pada hakikatnya mana paling besar, titik Ba atau di muka bumi? Mungkin yang tahu jawaban cuma Alia karena mereka sudah saya ajarkan. Kepada senangnya sabar ya, kamu akan bertahan. Makanya kamu jangan berhenti sekolah dan kamu tahu kajinya. Aman? Lanjut. Indonesia merdeka tanggal berapa? Bulan? Bulan apa? Tengok surah ke-8 ayat ke-17. Surah ke-8 ayat ke-17. Apa kalimatnya? Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan orang dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Dan memberikan kepada kemenangan untuk orang mukmin. Seluruhnya para ulama berkumpul, para santri-santri kumpul pada saat itu. Asy'ari, apa yang dikatakannya? Dia mengikuti dalam Al-Quran. Kalau kamu tengok ada di situ di lokal kelas 1 Aliyah, ada satu wajahnya. Di situ ada wajahnya beliau. Apa katanya? Dalam Al-Quran yang mengikuti. Wa'tasimu bihadrillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali-tali Allah. Apa yang terjadi? Dan jangan kamu
permainan ini. Tapi kali ini Ustaz ingin mengajak kamu, biar baca Quran itu gak cuma sampai tenggorokan. Jangan cuma sampai tenggorokan. Kamu baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahu artinya? Tahu enggak? Dulu kok dari tadi diam aja. Apa arti a'udzu billahi minasy syaithanir rajim? Kenapa kita harus berlindung dulu sama Allah? Baru baca bismillah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ustaz aku tahu Ustaz. Enggak usah malu. Nanti dapat uang dari Ustaz Sofyan. Ada yang tahu? Ternyata setan itu, sifat setan ada dalam tubuh kita. Pertama, apa? Minal jinnati wan. Jadi kok kau nanti sholat ada kawan-kawan yang mengganggu, Allahu Akbar. Diginikan roh kau, diginikan telukung kau, diginikan sarung kau, lobe kau cabutnya. Itu jin dari bentuk Dari orang kasar pun ada. Udah. Lanjut. Oke. Sesudah 17 bulan 8 di surah apa tadi? Surah Al-Anfal ayat ke-17. Maka sempurnalah 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat. Apa asal kalimat Jumat? Fi'il madinya apa? Jamaah. Apa arti jamaah? Mengumpul. Maka pada saat itu berkumpullah untuk membacakan proklamasi kemerdekaan. Paham? Yang gak paham sana ya, tanya sama abang-abangnya nanti ya. Mereka pun udah lagi pada bingung itu macam daya gigi tangan enam. Gak apa-apa itu daya, biasa itu. Asalkan jadi biasa kan. Nah, lanjut. Lalu, siapa pertama kali yang membuat bendera merah putih? Penggagas bendera merah putih siapa namanya? Siapa? Ustaz kasih paham dulu sama kamu, Ustaz buat cacatan biar gak lupa, karena ilmu itu ada kalanya diingat, ada kalanya ditulis. Yang pertama kali penggagas bendera merah putih itu namanya Al-Habib Idrus Al-Jubri. Beliau lahir di negeri Yaman, RI, tanggal 15 Maret 1892 Masehi, dan beliau wafat di Palu, Sulawesi Tengah, tanggal 22 Desember 1969 Masehi. Beliaulah penggagas pertama bendera merah putih. Makna lambang merah apa? Keberani. Makna lambang putih adalah Satrul Iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Kamu bisa jumpa nanti di hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Lanjut, karena kata Rasul Allah singkat tadi, maka kita singkat. Yang kedua, Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Siapa pertama kali yang membuat pramuka baris berbaris? Siapa yang pertama kali tahu kalian? Siapa yang pertama kali buat baris berbaris pramuka? Yang pertama kali buat lagu Indonesia Raya? Yang pertama kali buat lagu Hymne Syukur? Siapa?
Inilah hal ini saya sampaikan sama kamu. Yang pertama kali, lucu. Yang pertama kali membuat bapaknya Pramuka sama pencipta lagu kebangsaan Indonesia, Hemnya Syukur, lagu apa lagi? Mars Hari Kemerdekaan, Dirgahayu Indonesiaku, sama 17 Agustus, itu namanya Al Habib Hussein Mutohar. Beliau lahir di Semarang 5 Agustus 1916 Masehi dan wafat di Jakarta 6 Juni 2004, baru kemarin. Beda sebulan dari kelahiran Ustaz. Lalu baru tahu semua kan? Kok tahu catat? Yang ketiga, siapa pertama kali orang berpengaruh yang mengajak semarak satu Indonesia, yang rela kesana sini habis hartanya? Siapa pertama kali penggerak semarak? Siapa? Siapa? Ada yang tahu? Ya langsung aja. Kalau misalnya nggak tahu, jangan tahu langsung. Biar cepat. Lahir di Hureidah, namanya Al Habib Syekh Al Attas, keturunan Nabi Muhammad 1891 Masehi dan wafat di Jawa tanggal 1 Juli 1978. Beliaulah orang-orang yang pertama kali menyemarakkan, wahai seluruh rakyat Indonesia, kali ini kita harus merebut kebangsaan Indonesia. Jangan kita biarkan Indonesia terjajah oleh orang-orang Belanda dan orang-orang Jepang. Karena pada waktunya anak cucu kita akan tersisa. Tapi sayang, zaman sekarang melupakan itu. Kenapa saya melupakan itu? Kamu 17 Agustus, ya, 17 Agustus, senang-senang. Tapi kamu gak mengikut kayak mana perjuangan-perjuangan para ulama-ulama kita dulu. Makanya paling besar di sini adalah perjuangan para ulama. Dan sebetulnya prajurit-prajurit kemerdekaan Indonesia, pahlawan-pahlawan itu termasuk kebanyakan santri. Tapi tidak tercatat itu. Lalu lanjut. Siapa yang pertama kali membuat atau mendeklarasikan atau yang memberi waktu penetapan tanggal 17 Agustus 1945? Siapa yang pertama kali dijumpai Bung Karno? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, oke lanjut. Yang pertama kali dijumpai Bung Karno untuk mengambil fatwa, Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Beliau lahir di Jakarta 20 April 1870 dan wafat di Jakarta 10 Oktober 1968. Beliaulah yang pertama kali pada saat kita kan naik jam bendera kemarin jam 10 kan kemarin. Yang kita naik bendera kemarin jam berapa? Jam 10. Ternyata mengikut dari sejarah. Waktu pas proklamir penaikan bendera itu tanggal 17 Agustus hari Jumat jam 10. Lalu sesudah sholat Jumat, apa yang dikatakan Al Habib Ali Al Habsyi? Dia memfatwakan sekarang dan setiap 17 Agustus aku mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memasang bendera merah putih di depan rumahnya. Maka sampai sekarang seluruh rumah-rumah memasang bendera merah putih. Beliaulah pertama kali yang proklamirkan atau yang pertama kali memfatwakan memasang bendera setiap tanggal 17 Agustus di depan rumahnya. Lanjut. Pembuat lambang Garuda, perancang lambang Garuda siapa? Siapa? Loh, siapa? Ada yang tahu? Maka kita sampaikan, yang pertama kali merancang tanggal lambang Garuda itu adalah Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II. Beliau lahir di Pontianak, Kalimantan Barat
12 Juli 1913 Masehi dan wafat di Jakarta 30 Maret 1978. Beliau adalah seorang perancang lambang Garuda dan perumus gambar-gambar contoh ketuhanan yang Maha Esa, gambarnya di bintang, keadilan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Apa lambangnya? Hai. Lambangnya ran? Rantai. Persatuan Indonesia, apa lambangnya? Pemberi kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa lambangnya? Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambangnya? Perhatikan. Maka itu sila yang kelima. Perhatikan, satu hari satu malam berapa kali kita sholat? Lima waktu. Satu hari satu malam berapa? Lima waktu. Satu rakaat berapa kali sujud? 17. Lima waktu itu berapa rakaat semuanya? 17. 7 benar? 7 benar? 17 rakaat. Satu rakaat berapa kali sujud? 2. 17 kali 2 berapa? 17 kali 2 berapa? 34. Coba tengok surah kedua ayat 34. Surah kedua ayat ke-34. Ustaz ingin mengulang agar kamu tak lupa. Surah kedua ayat ke-34. Dapat. Apa kalimatnya? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Berarti yang tak sholat adalah Iblis. Itu bukan kata Ustaz ya, Ustaz cuma kalimat I aja. Kamu lanjutkan. 17 rokaat, 1 rokaat 2 kali sujud, jumlahnya 34. Berarti 1 hari 1 malam berapa kali kita sujud? 34 kah? Tapi kamu introspeksi, seandainya 1 hari itu kurang dari 34, maka hati-hati. Sudah tergolong ya? Sudah tergolong? Maka pantas kata Nabi. Apa katanya? Mantaroka sholata muta'amidan faqad kafara zihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafir secara nyata. Maka seluruh sunnah sudah sempurna. Berapa? Lima sila. Lima waktu. Seluruhnya sudah lengkap belum? Sudah lengkap belum? Hei kalian, sudah lengkap belum kira-kira? Udah hilang nggak kira-kira selama ini pemikiran-pemikiran yang salah itu? Udah hilang? Itulah yang ingin saya sampaikan sama kalian. Tak panjang, cuma inilah. Karena tak banyak orang yang tahu. Maka saat ini Ustaz menyampaikan sama kamu yang mau tahu sama yang tak mau tahu Ustaz sampaikan. Datar semuanya datar. Mungkin cukup sekian yang Ustaz sampaikan dari kita semua. Kesimpulannya adalah kita bersatu untuk Indonesia maju. Jadi jangan ada kita yang namanya kita rakyat Indonesia, tapi kita pula yang menjatuhkan harkat martabat Indonesia. Makanya orang yang seperti itu, orang yang tidak cinta negara. Ingat, kita berharap Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ustaz Ghafur. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami? Mungkin cukup sian yang Ustaz sampaikan sama kamu. Ustaz kemari bukan mau ceramah sebenarnya, mau mengajarkan aja ya. Udah lama kamu tak belajar kan? Ya. Mungkin cukup sekian dari Ustaz.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.